Maka sebab itulah saudara, dalam beberapa pertentangan kita, baik orang Islam atau bukan Islam, dalam keadilan, hal ini kita kena bahaskan supaya mereka boleh berdepan dengan lebih yakin. Untuk Sabah, Sarawak, MA63 mahu dibahaskan lagi. Dia sampai ketika untuk melaksanakan, bukan untuk berbicara lagi. Kerana lembapnya kerajaan, maka timbul kontroversi Kesultanan Sulu. Dengan berdasarkan perjanjian 1987 antara Sultan Jamal Al-Alam dan lain-lain. Jadi kita nak tahu apa dah ni. Bukan soal menuding pada sesiapa. Saya tak peduli. Kalau peguam negara masa PH dulu terlibat, tanya dia. Siasat. Apakah benar dihentikan bayaran ufti itu tahun 2013 semasa Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri? Itu kita ulas. Tetapi tidak wajar bagi negara membisu dalam soal kedaulatan negara. Ini soal kedaulatan negara. Sabah, Sarawak itu Malaysia. Ya. Dan rakyat yang memutuskan. Jadi, tetapi kalau dalam keadaan sekarang lengang, tidak tahu apa kedudukannya. Keadilan tetap pertahankan hak Semenanjung, hak Sabah, hak Sarawak seperti mana dalam dimeterai dalam perjanjian MA 1963.